Hello guys, selamat datang. Hari ni kita dalam video special sikit. Hari ni pakcik akan buat video DIY teragung. Video DIY paling penting yang korang kena buat. Benda ni memang benda yang korang kena buat. Kalau korang baru lepas beli motor, korang baru nak bawa keluar motor, korang baru nak pergi mana-mana je, mesti benda ni korang kena buat dan korang kena tahu. Jadi jom kita tengok apa yang kita buat hari ni dan alat-alat dia sekali. Jadi guys, barang yang kita akan perlukan hari ni adalah ni dia, kita punya tangan . Kedua-dua tangan akan kita perlukan. Dan juga kita perlukan apa? Kita perlukan kita punya motor. Jom kita tengok apakah kerja kita hari ni. Okey, so bila kita dah ada alat-alat yang kita perlukan tadi, kita juga perlukan motor. Apa yang kita buat ni, benda yang DIY teragung yang pakcik nak buat ni, ini bukan hanya untuk motor RS saja, tapi ianya boleh digunakan pakai untuk semua jenis motor dalam dunia ni. Asalkan benda tu ada dekat motor tu lah. Kalau tak ada, tak boleh buat. So, apakah bendanya? Jom ikut pakcik. Ni dia apa yang kita nak buat hari ni adalah kita akan betulkan kita punya side mirror. Kita akan belajar macam mana cara kita nak betulkan side mirror kita. Sebab ini benda yang paling penting sekali. Kecuali korang yang jenis tak pakai side mirror, bahaya ya. Kalau kena tangkap polis, kena saman, pakcik tak tahu. Okay, so hari ni kita akan belajar macam mana kita nak set kita punya side mirror. Jadi cara yang paling efektif sekali adalah kita kena duduk dekat atas motor dulu. So bila kita dah naik atas motor kita, seterusnya apa yang kita perlu buat, pastikan kedua-dua tayar motor kita dekat atas lantai. Okay, so macam kalau korang tengah parking, kalau tengah tongkat 2 ke tongkat 1 ke, pastikan motor korang angkat dan pastikan dua-dua tayar berada di atas jalan. Sebab apa? Itu adalah position yang paling sesuai sekali untuk kita setkan kita punya pandangan side mirror. Okay, so mula sekali kita akan ikut preference korang. Kalau korang suka kanan, boleh start dengan kanan. Kalau suka kiri, boleh start dengan kiri. Tapi seeloknya sebab kita orang Islam, kita mulakanlah dengan kanan dulu. Okay, so kita first kali kita akan duduk semacam ni. So kita akan adjust, pastikan kita boleh nampak belakang. Pastikan kita punya pandangan ni tak tutup dengan tangan terlampau banyak. Sebab apa? Side mirror ni kita untuk tengok orang dekat belakang ataupun tepi. Bukanlah nak tengok tangan kita. Kalau nak tengok tangan, kita boleh balik rumah, duduk depan cermin, tengoklah semua tangan, kaki, badan semuanya. Okay? So lepas kita dah set up kita punya cermin kiri dan kanan, apa yang kita perlu buat adalah kita perlu jalan ya guys. Kalau kita duduk statik, kita takkan betul-betul boleh tahu kita punya pandangan tu complete ke tak. Jadi sebelum kita mulakan perjalanan, kita kenalah pakai helmet dulu. Hello guys, harap-harap korang terhibur dengan video DIY prank pakcik ni. Sorry lah, macam ni lah kan bila dah kena duduk terperuk dekat rumah lama sangat. Bosannya, rindunya nak keluar tapi tak boleh keluar. So apa yang pakcik buat? Pusing-pusing parking naik turun. Nak buat macam mana, itulah nasib kan. Kita tak boleh nak keluar. Jadi korang pun yang dekat luar tu, tolonglah sama-sama kita membantu orang lain, membantu kita punya frontliners, dengan duduk di rumah dan jangan ke mana-mana sepanjang perintah berkurung ni dikuatkuasakan. Okay guys, so sekali lagi pakcik nak minta maaf, video kali ni bukanlah video DIY yang sebenar pun. Ni hanyalah video DIY prank sahaja. Sebab ni pakcik dapat idea daripada dalam grup pakcik Mimin. Diorang ada kata suruh buat DIY. Tapi diorang punya idea suruh buat apa tau? Betulkan side mirror, suruh tutup, cara tutup seat, nak buka minyak lah benda mengarut. So jadi pakcik dapat idea untuk buat benda video ni special untuk hari ni. Sebab apa? Hari ni korang pun tahu, hari ni adalah 1 April
Jadi first kali ha, pakcik nak tanyalah korang semua macam mana selepas berapa hari yang pakcik dah tak ingat dah. Pakcik rasa dah 2 minggu kot. Ha, dah 2 minggu dah kita berada dalam perintah berkurung ni. Adakah korang semua okey ke lagi? Ha, kepada korang yang bekerja, ha, korang semua yang kena bekerja sepanjang perintah berkurung ni, ha, pakcik ucapkan tahniah dan terima kasih kepada korang, ha, terutamanya kalau korang adalah frontliners lah, ha, sama ada korang doktor ke, nurse ke, pembantu dekat klinik ke, polis, askar, semualah, ha, semua frontliners. Pakcik nak ucapkan berbanyak-banyak, beribu-ribu, berjuta-juta terima kasih kepada korang. Semoga semuanya dibalas dengan baik oleh Allah SWT. Terima kasih guys. Jadi kepada korang yang terpaksa duduk di rumah, ha, kena perintah berkurung tu, pakcik harap korang dapat memanfaatkanlah kita punya waktu dekat rumah ni. Bukan boleh selalu ni kita nak duduk rumah lama-lama tanpa keluar ni. Untuk korang yang dah berkeluarga, gunakanlah masa ni untuk luangkan masa dengan keluarga korang. Kepada yang masih bujang tu, pakcik nak serulah. Apa kata gunakan masa ni untuk tajamkan skill-skill ekstra dalam diri korang tu. Tak kisahlah apa-apa skill pun. Kalau korang rasa nak bagi extra skill dalam diri korang tu main game, mainlah game sampai betul-betul pandai. Selain daripada tu, korang boleh juga nak belajar edit Photoshop. Ni korang nak belajar Excel, Microsoft Excel tu banyak gunanya kalau korang pandai. Seriously guys. So gunakanlah dan manfaatkan korang punya masa dekat rumah ni dengan seeloknya. Pakcik tahu kalau duduk rumah dalam masa yang panjang macam ni, tak boleh keluar pula tengok dunia luar kan. Motor pun memanggil-manggil je dekat luar tu kan. Memang akan rasa bosan yang teramat sangat. Tapi sebab korang memang tak boleh nak keluar pun, benda ni nak tak nak korang memang kena hadap. Jadi alang-alang gunakanlah untuk kebaikan, untuk orang lain ataupun untuk diri sendiri. So lagi satu, kalau korang tengok angle ni, pakcik dah cuba turunkan sikit kamera ni angle supaya boleh nampak kita punya meter baru ni, meter Winner X ni. So video untuk pasang kita punya meter Winner X ni, insyaAllah korang mesti dah tertunggu-tunggu selepas video yang pakcik rilis minggu lepas. Mesti korang dah tertunggu-tunggu bila pakcik nak up video untuk pasang meter ni pula. InsyaAllah video ni akan upload dalam hari esok atau lusa, insyaAllah pakcik akan cuba secepat mungkin. Tapi sedikit disclaimer, pakcik nak bagi tahu, video tu panjang gila guys. Pakcik dah cuba pagi paling padat dan paling complete dah, tapi still dia panjang juga. So pakcik harap korang tak bosan lah tengok video tu, so kita dah keluar dekat tempat yang gelap sikit, so kita boleh tengok macam mana rupa kita punya meter ni bila dia waktu malam. So inilah dia rupanya, dia punya lampu, dia punya memang menarik guys. Seriously, kalau korang yang berminat, cepat-cepatlah beli sebelum habis stok. racun is real guys, racun is real. So kalau korang tengok ni, parking pakcik pun memang agak sendu, rumah pakcik pun memang macam rumah kena tinggal, banyak kosong. Tapi itulah, pakcik mengikut seruan kerajaan untuk stay dekat rumah. Jadi pakcik memang tak pergi mana-mana lah. Lagipun pakcik kena kerja. Pakcik kerja dekat rumah, jadi pakcik tak pergi mana-mana, duduk je lah dalam rumah. So sebelum pakcik pergi parking, pakcik nak tunjuk sikit lah macam mana rupa kita punya meter. Sekali lagi kita akan tengok dengan lebih details. So cantik guys, seriously cantik. So ni motor pakcik, insyaAllah dalam minggu akan datang, kita akan start buat transformasi dekat motor pakcik ni. Kita akan mulakan daripada belakang. Kita mulakan daripada belakang, lepas tu baru kita akan bawa ke tempat lain lah. So kalau tengok ni, elok pula hari tu. Pakcik tengok dia punya lampu ni hari tu, sebelah ni dah tak betul sangat. Pakcik dah ada beli dah sebenarnya lampu ni, cuma belum tukar je, malas sikit. So terima kasih guys kepada korang yang dah menonton. Kita jumpa lagi dalam video yang akan datang.
Jadi kalau korang suka tengok video pakcik, ha, jangan malu-malu untuk tekan like pada video pakcik, ha, dan tinggalkan komen dekat bawah kalau korang ada apa-apa persoalan. Ha, jadi ni pakcik dah buat satu lagi round sebab tadi pakcik lupa nak buat penutup. Kepada korang yang baru je sampai pada channel pakcik, ha, jangan malu-malu untuk subscribe pada channel pakcik. Pakcik sangat-sangat hargai. Dan jangan lupa juga untuk tekan button loceng dekat sebelah subscribe tu supaya korang dapat notification setiap kali pakcik upload video baru. Jadi kita punya video hari ni dah habis sampai sini saja. Selagi sama di stop. Jom balik, jom balik. Saya nak balik rumah. Jom balik, saya pening. Pusing banyak sangat.